Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hadhihi almunasabah ats-tsaminah ana Hengki Permana, talibul Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bikismi lughal arabiyyah wa adabiha, uridu an ubayyina wa an ashraha yata'allaq bi al-lahja al-arabiyyah. Watasihlan li uridu an antiq bi lughal wataniyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan dan ingin menjelaskan terkait dialek-dialek bahasa Arab. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Dan banyak yang bertanya terkait munculnya bahasa Arab. Menurut pendapat klasik bahwa bahasa Arab itu telah muncul sejak awal, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana orang-orang yang berpendapat tentang telah munculnya bahasa Arab di zamannya Nabi Adam alaihi salam, yaitu termaktub dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Inilah dalil yang dijadikan sebagai pendapat bahwa bahasa Arab itu telah muncul sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dan perlu diketahui bahwa bahasa Arab itu memiliki dua bagian atau dua tentang ilmu bahasa Arab, yaitu ada bahasa Arab fusha dan juga ada bahasa Arab amiyah. Yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab fusha itu adalah bahasa yang digunakan untuk acara-acara resmi, bahasa Al-Qur'an, bahasa yang digunakan untuk penggunaan puisi atau dalam istilah surat menyurat dan juga dalam karya-karya ilmiah. Sedangkan bahasa amiyah yaitu adalah bahasa yang digunakan untuk tidak resmi, non formal, atau yang disebut juga sebagai bahasa pasaran. Bahasa Arab fusha lebih sering banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di bangsa Arab. Mengapa demikian? Karena dengan bahasa Arab fusha itu dapat menyatukan perpecahan, perbedaan. Karena mengapa? Karena bahasa Arab fusha itu sangat mudah dipahami oleh kalangan banyak di dunia masyarakat bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab fusha itu menggunakan kaidah ilmu sorof nahwu, yang mana dari kaidah-kaidah tersebut banyak diketahui oleh bangsa Arab dan mudah dipahami. Sedangkan berbeda dengan bahasa amiyah, yang mana setiap daerah, setiap kabilah di Arab, di kehidupan bangsa Arab memiliki bahasa amiyah yang berbeda-beda, seperti amiyah Mesir, amiyah Saudi, amiyah Sudan, amiyah Tunisia, dan amiyah Maroko. Lalu selanjutnya yaitu tentang perbedaan yang mendasar antara bahasa Arab fusha dan juga bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab fusha lebih memperhatikan dan lebih membahas kepada kaidah-kaidah, entah itu kaidah ilmu sorof, pembentukan kata, ilmu nahwu, tata bahasa, dan juga ilmu balaghah, seni dalam bahasa tersebut. Sedangkan amiyah tidak memperhatikan tentang kaidah-kaidah tersebut dan menghiraukan tentang kaidah-kaidah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu yang mendasar pada perbedaan bahasa Arab fusha dan amiyah ialah bahasa Arab fusha digunakan pada acara-acara formal dan juga pada pertemuan-pertemuan yang formal, surat menyurat, sedangkan amiyah yaitu adalah bahasa sehari-hari kehidupan bangsa Arab. Tidak jarang kita menemukan sekalipun orang yang sering mengucap menggunakan bahasa amiyah, lalu dia mengucap menggunakan bahasa Arab fusha, maka akan terselip dalam setiap katanya kata-kata amiyah. Mengapa demikian? Karena dalam kesehariannya dia sering menggunakan kata amiyah, akhirnya ketika dia menggunakan bahasa Arab fusha, terplesetlah lidahnya dan masuklah kosakata-kosakata amiyah pada bahasa Arab fushanya. Itu yang menjadi dasar perbedaan antara bahasa Arab fusha dan juga bahasa Arab amiyah. Dan untuk apa yang saya paparkan yaitu untuk diketahui bahwa bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Arab fusha dan amiyah, agar kita mengetahui bahwa bahasa Arab yang kita pelajari ketika kita menemukan orang Arab menggunakan bahasa yang agak aneh, yang asing didengar oleh kita, sebagaimana bahasa Arab yang kita pelajari, kita dapat mengetahui bahwa yang sedang diucapkan oleh orang Arab tersebut yaitu adalah bahasa Arab amiyah.
Berikut yaitu adalah contoh terkait perbedaan Amiyah dengan Fushah, beberapa yaitu pada Amiyah Saudi Arabia dan juga Amiyah Mesir dan juga Fushah. Ketika Amiyah Mesir ingin menanyakan nama dengan menggunakan kata ismak ih ismak, dan sedangkan untuk Saudi menggunakan kata ish ismak, dan Fushah yaitu menggunakan masmuk. Dan pada kata lain digunakan yaitu ketika orang Arab Mesir itu menanyakan tinggal di mana, maka akan menggunakan kata inta sakin fin. Sedangkan Arab Saudi menggunakan kata inta sakin win, win sakin. Sedangkan bahasa Arab Fushah menggunakan kata inta taskun aina, aina taskun, seperti itu. Sangat lebih sangat bisa dibedakan antara perbedaan Amiyah dan dengan Fushah, yaitu yang mana Amiyah hanya fokus kepada bahasa masyarakat tersebut dan hanya dapat dipahami oleh satu bangsa tersebut saja tanpa bisa dipahami oleh bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Arab bertemu dengan bangsa Mesir, maka akan penggunaan Amiyahnya sangat berbeda. Sedangkan jikalau menggunakan bahasa Arab Fushah, maka akan satu panduan karena menggunakan kaidah-kaidah dan memperhatikan kaidah tersebut hingga bahasa Arab Fushah menjadi satu panduan, satu bahasa hingga mudah dipahami oleh seluruh rakyat atau seluruh bangsa Arab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.